Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menunjukkan cara membina menara peninjau. Langkah pertama, cari buluh yang sama ketebalan dan ketinggian. Seterusnya, sambungkan tiga buluh dengan menggunakan ikatan simpul manuk. Simpulkan tali sehingga membentuk huruf X. Kemudian, teruskan dengan ikatan silang tungku. Dan di antara celah-celah kayu sebanyak tiga kali atau lebih pusingan. Akhir sekali, matikan menggunakan ikatan simpul manuk. Angkat buluh yang telah diikat dan dirikan buluh sehingga membentuk segitiga yang stabil. Untuk bahagian tapak, mulakan dengan ikatan balok. Gunakan tali dengan mengelilingi kayu dan tarik bahagian tali yang panjang sehingga kemas. Kemudian, teruskan dengan ikatan seraya. Dan matikan dengan ikatan manuk. Untuk bahagian tangga, mulakan dengan ikatan balok. Kemudian, teruskan dengan ikatan seraya.
Untuk bahagian tangga, mulakan dengan ikatan manuk. Kemudian, teruskan dengan ikatan seraya. Jika tali yang digunakan terlalu pendek, sambungkan tali tersebut dengan tali yang lain dengan menggunakan ikatan buku sila. Dan matikan dengan ikatan manuk. Tarik sehingga ketat dan kemaskan. Sekarang, kami akan menjalankan ujian ketahanan ke atas menara peninjau yang telah kami bina. Gadget menara peninjau telah berjaya dibina dan inilah hasil akhir gadget menara peninjau kami.